Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini saya berada di jauh di luar kota ya teman-teman. Jauh daripada Samarinda. Perjalanan ke sini sekitar 1 jam setengah tadi. Saya menuju ke Luakulu. Tepat berada di lokasi jebolnya keramba akibat ditabrak kapal ponton. Tapi ini sudah hari keempat sih saya datang ke sini teman-teman. Jadi bilang orang sih sudah agak sepi lagi, sudah agak sepi katanya. Enggak, tapi ada ikannya lagi. Tapi ya dicoba aja lah. Namanya saya sudah kepalang tanggung sudah datang ke sini. Harusnya sih dari kemarin-kemarin sih saya datang ke sini. Tapi karena sibuk dengan pekerjaan, makanya saya baru ada kesempatan untuk datang ke sini. Mudah-mudahan ada cintanya yang bisa kita bawa pulang. Kita coba aja lah. Iya teman-teman, yuk. Angkat yuk. Agak panjang kecil. Teman-teman, kita lanjutkan lagi. Gas. Thank you.
Sisanya aja lagi ini ikannya teman-teman. Ya mudah-mudahan masih ada sisa-sisa yang bisa kita selamatkan korban dari tabrakan berdarah terhamburnya pecahnya keramba sebanyak 38 keramba yang diperkirakan satu keramba itu isinya 300 kilo yang sudah siap panen. Yang ukuran babon-babon kalau sudah 300 kilo berarti kalau di sekitar 38 sekitar hampir 12 ton yang sudah pecah itu. Nah, itu jadi ya kita carilah sisa-sisanya ini karena tiap hari tiap jam tiap menit tiap detik itu ratusan orang sudah yang ngancau di sini. Mudah-mudahan kita ada di sini lagi ya, kita tambahan ya, kita coba lagi yuk. Ya teman-teman, harinya udah sore, udah mau buka puasa. Akhirnya saya pulang, alhamdulillah pendapatan hari ini mantap lah. Babon babon. Oke untuk teman-temanku semuanya, jangan lupa makan ikan, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa jaga imunitas tubuh, jaga pola makan, dan satu lagi jangan lupa bahagia. Nanti kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. See you next time, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Alhamdulillah, ini dia teman-teman pendapatan kita siang tadi. Nah, 6 ekor babon-babon. Alhamdulillah masih ada cintanya yang kita selamatkan korban dari tabrakan ponton batubara dengan karamba. Alhamdulillah cukuplah untuk makan nanti.